Hari ini Kimojo berada di Taman Bungkul pada acara Kak DJ yang biasanya pada hari Minggu ramai dikunjungi warga Surabaya untuk melakukan aktivitas jalan sehat atau sekedar senang bersama dengan warga yang lainnya. Kimojo bersama rekan-rekan kawan dari Lob Surabaya berkolaborasi untuk menyebarkan leaflet-leaflet yang berisi ajakan untuk kita stop berita hoax atau bijak bermedia sosial. Kimojo bersama kawan-kawan masih bisa dilihat kondisi keadaan dari Taman Bungkul yang begitu ramai, banyak warga yang berkunjung, dan ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk kita berbicara dalam bermedia sosial. Salam informasi untuk Surabaya yang lebih baik.